InsyaAllah saya akan bacakan pada tuan-tuan semua satu hadis dan kita ambil manfaat daripadanya insyaAllah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yalqa Ibrahim abahu Azar يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ مختلط ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. حديث روايه البخاري. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, pada hari kiamat nanti ni Nabi Allah Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar. Nabi Allah Ibrahim adalah di antara nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim ni Allah Taala sebut di banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan dalam ramai-ramai para anbiya yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran ni, Ibrahim ni antara yang special. Maka sebab itu Ibrahim diberikan dengan martabat Al-Khullah. Nabi-Nabi Allah ni yang dapat gelaran Al-Khullah ataupun Khalil hanyalah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia digelar Khalil? Apa maksud Khalil? Khalil ni kalau nak faham dari segi bahasanya, kekasih. Ataupun dengan bahasa yang mudah untuk difahami, khullah bermaksud imtila'ul qalb bil mahabbah. Penuhnya jiwa seseorang dengan perasaan cinta kepada sesuatu yang lain. Bila mana Allah menggelarkan Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, dia adalah satu gelaran yang sangat istimewa. Gelaran ini Allah berikan setelah terbukti nabi-nabi ini telah membuang segala perasaan cinta kepada mana-mana makhluk dengan hanya memberikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim, kita akan dapati bagaimana Allah menguji setiap hamba-Nya. Tak sama macam Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, daripada dia muda sehinggalah dia tua, hidupnya penuh dengan ujian. Daripada dia muda sampailah dia dapat anak, Allah uji dia. Dia berdepan dengan golongan yang menyembah berhala. Dia berhujah dengan puak-puak yang menyembah berhala. Akhirnya orang yang menyembah berhala ni tak boleh nak lawan hujah dia. Mereka campakkan dia masuk ke dalam api. Dan kalau kita melihat kepada riwayat, sebelum dia dicampak dalam api, itu bukan main campak saja. Dia dibogelkan baru dicampak dalam api. Sebab tu ada riwayat orang yang pertama akan dapat pakaian di hari kiamat adalah
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagai kemuliaan kepada dia, mempertahankan akidah sehingga terpaksa dilucutkan pakaiannya dan dicampak masuk ke dalam api. Allah uji dia lagi. Allah uji dia kahwin tak dapat anak. Kan? Orang yang kahwin ni lambat dapat anak ni merupakan ujian juga. Tambah-tambah bila orang yang kahwin lepas dia dapat anak dulu. Katalah dia kahwin, orang yang kahwin lepas dia, dia kahwin tengah tahun, adik dia kahwin hujung tahun, adik dia dapat anak dulu pada dia, struggle lah. Maksudnya dia akan rasa tertekan. Sampai ada satu orang hamba Allah masa kuliah minggu hari-hari tu, masa hari Khamis tak silap, datang jumpa saya, dia kata, "Doktor, tolong doakan saya supaya dapat anak." Saya kata, "Berapa tahun dah kahwin?" Empat tahun kahwin tak ada anak, minta doa. Saya kata, "Banyakkan istighfar." Kerana istighfar ni selain daripada membuka pintu rezeki, menurunkan hujan, istighfar juga Allah Ta'ala kata, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah akan berikan kamu harta, bukakan pintu rezeki, dan Allah juga akan berikan kamu anak pinak. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni, Allah Ta'ala uji dia, tahan, tak bagi anak kata. Sehinggalah dia berkahwin dengan Hajar. Sehinggalah dia bersama dengan Hajar setelah dihadiahkan oleh isterinya Sarah kepada dia, hamba yang bernama Hajar. Dia bersama dengan Hajar, dapatlah anak. Anak yang ditunggu-tunggu, Ismail. Dapat anak waktu umur tua. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi pada muda? Kerana budak muda dapat anak beza dengan orang tua jaga budak. Tapi tak betul. Orang muda jaga budak dengan orang tua jaga budak lain. Tok dapat cucu dengan ayah dia. Tok dia sayang cucu lagi. Dia punya treatment pun special. Sebab apa? Sebab tok dah tua. Sayang dia pada budak tu lebih daripada orang muda. Sebab orang muda ni dia ada fikir dunia dia. Dia fikir lagi dunia-dunia dia. Tapi orang tua ni apa semua dia dah dapat dah. Dia sayang ke anak tu lebih. Allah bagi Nabi dia Ibrahim dapat anak waktu umur tua. Dia sayang ke anak ni. Anak yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba anak ni setelah Nabi Ibrahim dapat, diberikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk letakkan Hajar dan Ismail di kota Mekah. Yang kering kontang, tak ada tumbuhan, tak ada apa. Air pun tak ada. Maka Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail pergi ke Mekah. Sampai-sampai ke Mekah, turun kan? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Aku letakkan zuriat aku ni. Inni askantu min zurriyati. Aku letakkan zuriat aku ni, wahai Allah, di satu lembah yang kau perintahkan, yang tidak ada tumbuhan apa. Turun je Hajar daripada kenderaan. Turun je Ismail daripada kenderaan. Nabi Allah Ibrahim pun ambil balik kenderaan dia, patah balik. Naik unta balik, patah balik. Hajar tanya, "Wahai Ibrahim, kau nak ke mana?" Ibrahim kata, "Aku nak balik." Hajar dia terkejut, "Takkan kamu nak tinggal kami kat sini?" Tuan-tuan, puan-puan, kita kadang suami nak pergi outstation seminggu kan, macam-macam dia beli masuk dalam TIA, bagi duit, "Ni saya tak ada seminggu ni, ambil duit, belilah apa-apa yang tak cukup untuk anak-anak."
ni tinggalkan Hajar dekat satu tempat yang tak ada apa. Katalah suami nak pergi umrah kan. Tinggal macam-macam, tinggal duit, tinggal makanan, dalam peti air banyak. Tu pun tak risau gitu. Ada kereta, ada motor, ada bekalan air kat rumah, elektrik ada, makan ada, itu pun risau lagi tu. Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan letak zuriatnya di satu tempat yang kering kontang, tak ada apa. Anak yang dia tunggu, anak yang dia harapkan, Allah Ta'ala suruh letak dekat satu lembah yang kering kontang. Tuan-tuan bayang macam mana dia bertarung dengan perasaan dia. Antara nak taat kepada perintah Tuhan, yang mana dia sebagai seorang Nabi yang perlu taat kepada arahan Tuhan, dengan perasaan sayang dia kepada anak dia. Tapi dia terpaksa buat. Sehingga kan Hajar kata apa? Allahu amaraka bihada. Adakah Allah yang suruh kamu untuk tinggalkan kami di sini? Ibrahim kata ya. Maka Hajar kata, fala yudhi'u Allahu idhan. Yudhi'una Allahu idhan. Kalau begitu kau pergilah balik. Kerana kalau Allah yang suruh kau tinggalkan kami di sini, sudah pastinya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Sudah pastinya Allah Ta'ala tidak mengabaikan kami. Maka Ibrahim pun balik. Maka tuan-tuan pun tahu cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim ni akhirnya kembali, dan Hajar pun hidup di Mekah dengan Allah memberikan dia air zam-zam bersama dengan Ismail. Datanglah pula Nabi Ibrahim melawat. Ismail yang telah meningkat umur dewasa, umur muda, bina Kaabah sama-sama. Setelah sampai satu masa, Allah bagi Nabi Allah Ibrahim satu lagi arahan. Apa arahan tu? Kena sembelih. Kena sembelih. Bukan hantar pada orang untuk sembelih. Dia kena sembelih sendiri anak dia. Allah bagi mimpi dekat Nabi Allah Ibrahim. Tapi Ismail ni anak yang saleh. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiruni insya-Allahu minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang disuruh oleh Tuhan. Engkau akan dapati aku daripada kalangan orang yang sabar. Maka Nabi Allah Ibrahim pun pergi. Nak sembelih anak. Dia tak tahu pun yang Allah Ta'ala hanya nak uji dia. Dengan akan ganti Ismail dengan sembelihan, dengan binatang sembelihan. Dia tak tahu, dia ingat memang kena sembelih betul. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni bersedia. Suruhlah apa pun dia buat. Dia tak kata, ya Allah, dulu suruh letak kat Mekah. Ni pula suruh pergi sembelih pula. Ni apa ni? Kalau aku kena sembelih dengan tangan, pasal pun kau bagi pada awal. Itu tak keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim. Tak keluar dialog tu daripada Nabi Allah Ibrahim. Sehinggalah Allah gantikan dia. Dia nak sembelih Nabi Allah Ismail, Allah gantikan dia dengan sembelihan, binatang yang sembelihan yang lain. Cukup umur 80 tahun, Allah Ta'ala suruh dia masuk jawi. Orang Perak kata masuk jawi. Kenapa masuk jawi? Khitan. Nabi Allah Ibrahim, umur 80 tahun, khitan. Tuan-tuan, khitan umur bila? Katalah ada orang umur 80 tahun, lupa nak khitan. Dah sampai umur 80 tahun, dia lupa dia tak khitan lagi. Kalau kita kata, pakcik khitan lah pakcik. Dia pun kata, tua lah saya ni, alang-alang je kot. Tapi Nabi Allah Ibrahim khitan. Maka dengan semua ujian yang Allah bagi kat dia ni, dengan semua dugaan-dugaan yang Allah Ta'ala bagi kat dia ni, melayakkan dia untuk mendapat gelaran Khalil. Kenapa? Dia dapat gelaran Khalil ni sebab semua ujian tu menjadikan Nabi Allah Ibrahim mendahulukan Allah, melebihi segala-galanya.
Dia mendahulukan Allah, mendahulukan cinta Allah berbanding cinta dia kepada isteri dia, mendahulukan cinta Allah berbanding daripada cinta dia pada anak-anak dia, mendahulukan Allah berbanding kepentingan dunia dia, maka layak dia digelar Al-Khalil. Kenapa Allah Ta'ala suruh dia sembelih anak? Kenapa Allah Ta'ala suruh dia tinggalkan Hajar dan Ismail di Mekah? Supaya dia dapat bertarung dengan perasaan, buang perasaan cinta kepada mana-mana makhluk, supaya tidak ada perasaan cinta kepada makhluk melebihi perasaan cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia berjaya buang. Ini Nabi Allah Ibrahim. Maka sebab itu bila kita buat haji, maka sebab itu bila dalam tasyahud yang kita salat setiap hari, kita akan sebut nama Nabi Allah Ibrahim. Kerana Nabi Allah Ibrahim merupakan contoh seorang Nabi yang telah diuji oleh Allah dan dia berjaya untuk buang perasaan cinta kepada mana-mana makhluk. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kamu nak dapat perasaan cinta yang sebenar-benar, iman, kamu nak dapat iman sebenar-benar, aku kena kamu cinta lebih daripada dunia. Kerana cintakan Nabi tidak akan terbit melainkan kita kena cinta Allah dulu. Aku kena kamu lebih cinta berbanding walidihi, ayah dan ibu kamu, wa waladihi dan anak-anak kamu, wan nasi ajma'in dan manusia seluruhnya. Sebab itu kata para ulama seperti Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata nak bagi Nabi ni dicintai lebih. Kalau kita nak tahu kita ni cinta Nabi lebih ataupun tidak, kena tengok ketika mana berlakunya pertembungan di antara kepentingan agama dan kepentingan diri. Kita nak dahulukan yang mana? Maka pada masa tu kita nilailah di mana kedudukan Nabi, di mana kedudukan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan cinta dunia. Bila berlaku kepentingan, bila berlaku pertembungan kepentingan, nak dahulukan Nabi, dunia kita hilang. Nak dahulukan dunia kita, cinta kepada Nabi kita terpaksa korbankan. Kalau kita dahulukan kepentingan dunia, maka pada masa itu kita tahulah kita masih lagi belum dapat merasai kemanisan iman yang betul-betul. Maka sebab itu kita tak boleh nak terima riwayat-riwayat yang kata siapa solat tarawih malam ke-8 ke malam ke-7 dapat pahala seperti Nabi Allah Ibrahim. Kok mana nak dapat pahala macam Nabi Allah Ibrahim? Hadis palsu. Kerana pengorbanan yang Allah beri kepada Ibrahim tak terbayang oleh akal fikiran manusia biasa akan lepas ujian ni. Bahkan Burhan An-Naji, seperti mana yang dinukilkan oleh ulama-ulama hadis, dia menyebutkan mana-mana riwayat, mana-mana hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang buat mana-mana amalan dapat menyamai pahala para nabi, walaupun seorang nabi. Siapa buat amalan ni dapat pahala seorang nabi, ataupun siapa buat amalan ni dapat pahala sekalian para nabi. Dia pertanda jelas ia adalah hadis yang palsu. Dia pertanda jelas merupakan ia hadis yang palsu. Sebab ujian yang Allah Ta'ala bagi pada para anbiya tak sama. Ni baru cerita pasal Ibrahim.